Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Bola Faiz. Hari ini aku berada di Kuala Terengganu. Okey, kalau tempat spesifik ni aku berada di Taman Temaduk Islam. Okey, berdekatan dengan Cik Crystal sebelah sana. Okey, tujuan aku datang ke Kuala Terengganu sebenarnya sebab aku nak menyertai pertandingan. Tapi pertandingan ni adalah pertandingan buat video untuk menarik minat orang ramai melawat ke negeri Terengganu ni. So, aku nak mencuba nasib. Okey, kalau menang dapatlah buahnya. Kalau tak menang pun sekurang-kurangnya aku akan dapat pengalaman saja. Aku nak pergi ke sebelah sana untuk shoot beberapa video. Okey, jom. Jadi sambil-sambil tu aku buat sedikit vlog lah. Okey, untuk menunjukkan kepada korang keadaan di Masjid Crystal nanti. Okey, kalau korang perasan, ini adalah GoPro Silver Black yang telah aku baru beli dari Lazada. So nanti review ni aku akan buat dan aku akan post di dalam channel. Okey guys, sekarang ni kalau korang lihat, ini adalah kamera Insta 1X. Ok, dan sekarang ni aku akan buat satu footage yang aku akan letakkan. Sebenarnya aku buat video ni bukan nak buat vlog di Masjid Crystal ni ataupun di Taman Temaduk Islam, tapi sebenarnya aku nak menunjukkan kepada korang bagaimana shooting-shooting yang aku akan buat. Untuk kalau korang nak lihat vlog aku di Masjid Crystal ni, korang boleh lihat pada video aku yang lepas. Ok, nanti korang cari di channel Bola Faiz ni. Sebenarnya untuk video pertandingan ni ada tinggal 2 hari lagi, iaitu pada hari Jumaat. Okey, sekarang ni hari Khamis. Okey, esok. Okey, esoklah. So bermana aku terpaksa rush lah. Okey, untuk edit dan juga buat beberapa efek okey pada video aku ni. So aku cuba jugalah untuk buat video ni. Okey, supaya aku dapat mencari pengalaman menyertai pertandingan video ni. Tu aku harap sempatlah okey untuk aku edit petang ni ataupun malam ni untuk aku hantar esok. Video yang aku buat ni bukanlah video yang dirancang sebab aku tahu pun last minute, jadi aku buat ni secara spontan saja. Okey, mengikut menang tu lain kira, tapi sekurang-kurangnya aku telah menyertai pertandingan ni. Kalau korang lihat pada hari ni, tak ramai sangat orang sebab aku datang pada waktu bekerja, bukan pada waktu cuti. So senanglah untuk aku buat kerja ataupun buat vlog aku ni. Okay, kalau orang ramai sangat ni mungkin agak susah jugalah nak buat vlog ni. Okay, ini adalah di sekitar Masjid Crystal. Dan lepas aku habis syuting di kawasan Masjid Crystal ni ataupun di Taman Temaduk Islam, aku akan pergi ke Jabatan Angkat pula ataupun di Drawbridge untuk buat syuting di sana. Okey. Okay, sebenarnya di sini korang dapat lihat Drawbridge. Okey, sekarang ni aku telah pun siap ambil video di kawasan Masjid Crystal ni. Dan sekarang jom ikut aku ke Drawbridge ataupun Jabatan Angkat pula. Nanti untuk info lebih lanjut tentang GoPro 8 Black ni, korang boleh lihatlah review aku nanti. Okey, nanti aku akan buat review tentang GoPro 8 Black ni. Okey, bagi aku setakat ni memang terbaiklah. Banyak fungsi-fungsi yang telah di-upgrade daripada GoPro Silver Black. Okey guys, makan sudah, rehat pun sudah. Jom kita pergi ke Jabatan Angkat. Sebelum aku pergi ke Jabatan Angkat, so aku singgah dulu di Pantai Seberang Takir ni. Okey guys, inilah keadaan sekarang Pantai Seberang Takir. Okey guys, sekarang ni aku telah pun sampai ke Drawbridge. Okey, betul-betul di bawah Jabatan Angkat ni. So ini adalah destinasi terakhir aku untuk syuting bagi video pertandingan tu. Sebenarnya pada awal tadi aku telah pergi ke Bukit Besar, iaitu kalau korang perasan ada tulisan Allah Selamatkan Terengganu. Jadi di bukit tu lah tadi aku pergi untuk mengambil sedikit view lah menggunakan. Okey guys, nampaknya selesai sudahlah video syuting aku untuk video pertandingan ni. So aku harap nanti bila dah siap video aku edit nanti, korang tengoklah. Okay, sama ada menjadi ataupun tidak. Sebab video ni seperti yang aku beritahu tadi, aku tidak rancang. Okay, aku tidak plan pun. Okay, aku baru tahu last minute. So esok dah kena hantar.
So aku harap sempat lah. Okay, aku harap sempat aku edit malam ni. Walau bagaimanapun, aku tak mengharapkan apa-apa ganjaran. Sebab aku tahu aku buat video ni last minute. Kalau menang pun, alhamdulillah. Kalau tak menang, aku anggap ni adalah sebagai satu cabaran lah untuk aku. Okay, untuk sebagai pengalaman untuk aku menyertai video pertandingan ni. Okay, nanti aku dah siap edit. Aku harap korang jangan lupa untuk lihat video aku tu. Baiklah, aku rasa itu sajalah dulu vlog aku untuk pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa pada video yang seterusnya. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar.